Nyapa aja sendiri buka 3 hari. Luar biasa. Masalah ramenya, ternyata rame. Ya, silakan datang ke Nyapa Jazz. Acaranya oke, datang ke sini. Pokoknya apa? Acara bagus. Oke, guys, sahabat pariwisata, jumpa kembali di konten Masih Pariwisata. Di depannya pun mereka harus registrasi Pak yang perlu dilindungi. Nanti ada petugas yang memeriksa. Ya. Kalau misalnya kan kadang-kadang sertifikatnya doang, maka kita lihat kalau misalnya aksa mereka baru bisa masuk. Proses untuk tiket. Jadi ada orang Indonesia yang vaksinnya itu di luar. Nah itu kan nggak tiket juga. Nah, ini bisa dibilang kotak-kotaknya bermasalah. Iya. Nah, kalau sekarang ini ada berapa stage? Stage itu ada 11. Nah, jadi mereknya penonton itu masuk nih. Oh, dari depan dulu, ini khusus buat penonton sama ID. ID itu bisa bekerja, tapi artis sendiri nggak lewat sini. Artis yang tadi bapak-bapaknya masuk, nah itu bisa dibilang bapak-bapak artis nih. Oh, tadi kita lewat pintu artis, Pak. Iya. Ini dia didukun, dia didukun. Siap. Yuk, sama. Kegiatan ini menjadi awal dari kegiatan misalnya
harapan masyarakat betul-betul bisa menikmati sajian event ini dan bisa berdampak pula terhadap pemasukan bagi PAD DKI Jakarta. Keren. Satu lagi guys, minta pendapatnya guys. Ini Bang Anang, orang Parekraf. Oke. Ngomong. Yang penting hidup dulu sekarang. Masalah ramenya ternyata rame. Jadi untuk sahabat pariwisata dan sahabat pariwisata datang ke sini, beli tiketnya, kita nonton bareng udah pasti. Oke. Satu lagi. Pak Deddy ngomong apa tentang Java Jazz? Silakan datang. Ya, silakan datang ke Java Jazz. Acaranya oke. Dan jangan lupa beli tiket. Ya, jangan calo-calo. Iya. Pak Deddy, Pak Ferry. Betul. Apa yang dikatakan sama saya? Datang ke sini. Pokoknya acaranya bagus, tempatnya bagus. Tapi bayar ya.